Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم جميعا الحمد لله جل وعلا الله سبحانه وتعالى yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, memberikan kepada kita nikmat iman, memberikan kepada kita nikmat Islam, memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul dan diizinkan berkumpul oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang insyaallah berbarakah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan wasilah beliaulah kita bisa tahu segala hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bisa tahu segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengikuti apa-apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya yang maknanya adalah taraktukum 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Kata Nabi SAW, aku tinggalkan kalian di atas lembaran yang putih, ya, lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Ya, dari saking jelasnya, dari saking terangnya, ya, agama ini sampai-sampai malamnya itu seperti siangnya. La yazighu 'anha illa halik. Tidak ada satupun orang yang melenceng dari lembaran putih tersebut kecuali dia akan binasa. Ikhwani wa akhwati 'azani Allah wa iyyakum jami'an. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang hukum syar'i tentang atau seputar pernikahan, ya, ada hukum secara umum dan ada hukum secara khusus dilihat dari masing-masing personnya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Adapun di pertemuan kali ini kita akan membahas, kalau cukup waktunya kita akan membahas dua poin. Ya, yang pertama adalah sifat-sifat wanita yang harus diperhatikan bagi calon mempelai pria. Begitu juga sifat-sifat pria, ya, sifat-sifat laki-laki yang juga harus diperhatikan oleh calon mempelai wanita, ya, yang mana sifat-sifat ini merupakan muqaddimah sebelum seseorang melangkah ke sebuah pernikahan. Tentunya masing-masing dari calon mempelai ini harus mengetahui, ya, sedikit banyak tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh pasangannya, ya. Si laki-laki mencari info, ya, seperti apa sih calon pasangan dia, seperti apa sih wanitanya dan seterusnya. Begitu juga ketika datang, ya, sebuah lamaran ke keluarga si perempuan, wali si wanita ini juga harus mencari-cari sifat-sifat yang ada pada diri lelaki tersebut. Karena hal yang demikian ini merupakan, ya, apa namanya, nantinya menjadi asas, menjadi pondasi kebahagiaan
sebuah keluarga. Ya, kalau dari awal sudah diketahui sifat-sifatnya secara global, kalau bisa detail, alhamdulillah. Akan tetapi secara global, ketika sifat-sifatnya sudah diketahui, maka biinilah pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pernikahan yang adem ayem, ya, menjadi pernikahan yang bisa memahami antar satu pasangan dengan pasangan yang lainnya. Akan tetapi sebaliknya, ketika seseorang tidak mengetahui sifat-sifatnya secara global, ya, si laki-laki nggak tahu tentang sifat si wanita, dan sifat si wanita juga nggak tahu tentang sifat laki-laki, maka nanti akan terjadi hal-hal yang menjadikan, ya, bahtera rumah tangga itu tidak nyaman, ya, menjadikan bahtera rumah tangga itu, ya, ketika diterjang ombak akhirnya amburadul, apa yang di dalamnya tidak bisa menjaga, ya, tidak bisa bersikap sebagaimana bersikapnya seorang muslim. Makanya sebelum seseorang melangkah ke dalam jenjang pernikahan, ya, yang pertama yang diketahui, ya, harus mengetahui sifat-sifat, ya, wanita dari sisi laki-laki dulu kita bicara, nanti baru kemudian masuk ke, ya, apa yang harus dilakukan oleh wali si wanita. Dari sisi laki-laki ada beberapa perkara yang harus diperhatikan ketika hendak melamar calon istrinya. Di sini Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah taala beliau mengatakan, "Wa man arada an-nikaha falyataharra minan nisa'i man tatawaffaru fiha hadhihi sifat." Barang siapa yang hendak melangkah ke jenjang pernikahan, hendaknya dia memilih wanita yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengatakan, tungkahul mar'atu li arba' lima liha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fawfar bidatid din taribat yadak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita itu, ya, dinikahi karena empat perkara. Ada empat sifat, ya, yang ada pada diri seorang wanita. Yang pertama, lima liha, karena hartanya, ya. Yang kedua, lihasabiha, karena kemuliaannya, karena nasabnya, ya, karena keluarganya. Kemudian yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya. Ya, yang keempat, wali diniha, karena agamanya. Kemudian Nabi SAW menutup hadis ini dan mengatakan, ya, fadfar bidatid din taribat yadak. Maka hendaklah kalian, ya, dahulukan agamanya, maka engkau akan beruntung. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan info kepada umatnya bahwasanya perkara-perkara yang sering dijadikan acuan di dalam memilih wanita adalah empat perkara ini. Akan disebutkan fil hadithi dalilun ala ibahati zawaji bil mar'ati li ayyin minal maqasidil madhkura. Di dalam hadis ini ada dalil, ada petunjuk ala ibahati zawaj, tentang bolehnya seseorang menikah bil mar'ati, dengan seorang wanita, li ayyin minal maqasidil madhkura, ya, dengan salah satu sebab dari tujuan-tujuan yang sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan bahwasanya wanita itu dinikahi karena empat perkara, di sini beliau sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memerintahkan, ya, agar kita memilih hartanya, enggak, agar kita pilih cantiknya, enggak,
agar kita pilih kemuliaan nasabnya, tidak. Agar kita memilih agamanya, tidak. Akan tapi Rasulullah SAW menyebutkan empat perkara ini, ya, karena empat perkara ini adalah yang sering terjadi di tengah-tengah manusia, ya, yang mengundang seseorang ingin menikah itu empat perkara ini. Berapa banyak orang-orang, ya, yang dia menikah dengan seorang wanita karena apa? Karena dia takjub dengan kecantikannya. Berapa banyak orang-orang yang menikah karena dia menginginkan harta yang dimiliki oleh wanita tersebut. Berapa banyak orang-orang yang menikah memilih wanita karena kemuliaan nasabnya, ya, kemuliaan keluarganya. Dan berapa banyak orang-orang yang menikah karena, ya, karena agamanya. Ketika Nabi SAW mengatakan fadfar bidzati din talibat yada, ini seakan-akan seseorang yang hendak melangkah kepada jenjang pernikahan, dia seakan-akan ketika membaca hadis ini dia sedang meminta apa namanya petunjuk kepada Rasulullah SAW. Seakan-akan dia sedang bermusyawarah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya tidak akan memberikan saran kepada umatnya kecuali dengan saran yang terbaik. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan empat perkara ini, beliau mengatakan fadfar bidzatiddin talibat yada, ya, kedepankan agamanya dahulu, ya, carilah wanita itu karena agamanya terlebih dahulu, talibat yada, maka kau akan beruntung, ya. Maka yang seharusnya dianjurkan ketika seseorang hendak melamar seorang wanita, yang diperhatikan adalah agamanya. Di sini disebutkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam masaq hadha al haditha masaq al ikhbari amma fil waqi'i wa halin nas. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat perkara ini, ya, yang mana empat perkara ini merupakan, ya, yang sering terjadi di tengah-tengah manusia ketika dia hendak melangkah kepada jenjang pernikahan. Walaysa al-muradul amru bidzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak memerintahkan salah seorang dari kita untuk milih karena hartanya. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada perintah untuk memilih apa? Karena kecantikannya dan seterusnya, tidak ada. Ya. Wa man tazawwaja imra'atan tami'an fi maliha wa huwa aqwa ad-dawa'i wa tajarrada al-qasda an ghairi al-mali min al-asbab al-mujibah lil-ikhtilaf fa akhdh bil-'aqdi an yadhhal. Kata beliau, ya, disebutkan di sini, barang siapa yang menikahi seorang wanita karena mengharapkan harta yang dia miliki, ya, wa tajarrada al-qasdu an ghairi al-mal, kemudian dia tidak memiliki tujuan lain selain harta tersebut, ya, fa akhdh bil 'aqdi an yanhal, maka akad yang terjadi karena sebab harta ini akan cepat terputus. Ketika seseorang hanya menikah karena harta saja, dia tidak lihat agamanya sama sekali, dia tidak melihat, ya, kecantikannya sama sekali, dia sama sekali juga tidak melihat apa kemuliaan nasabnya, kemuliaan keluarganya, tidak pernah dilihat. Yang dia lihat hanya apa? Hanya murni hartanya saja. Fa akhlid bil 'aqdi an yanhal. Ya, maka siap-siap, ya, pernikahan yang seperti ini ikatannya tidak lama akan putus. Ya. Wa bil ulfati an tazul, dan rasa kasih sayang di antara keduanya pun, ya, akan hilang, cepat hilang. Karena harta ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam, ya, Fathul Jalal wal Ikram, ketika beliau menjelaskan masing-masing dari apa dari sifat-sifat ini, berapa banyak orang-orang yang menikah karena harta, ya, dia melihat ini orang atau wanita ini adalah dariyah, dariyah ini adalah orang yang kaya raya, atau wanita ini bapaknya kaya raya, ya, murni karena ini saja, karena harta saja yang dia inginkan, ya. Ditambah lagi si wanitanya sudah berumur biasanya,
Jadi murni harta yang dia cari. Maka yang seperti ini, kata beliau, mungkin bisa jadi terjadi pernikahan antar keduanya, antar kedua pasangan ini. Akan tetapi harta ini selama apa sih dia akan menetap di dunia ini? Selama apa sih si wanita ini akan menjadi orang yang terkaya? Selama apa sih si pria ini akan menikmati harta yang dimiliki oleh istrinya? Makanya seseorang, kata beliau, kata Syekh Utsaimin, boleh seseorang menikah karena mengharapkan hartanya, boleh-boleh saja. Akan tetapi pikirkan kembali, ya, berapa lama harta yang akan dia miliki, atau berapa lama umur kita untuk menikmati harta tersebut. Ya. Kalau kita bicara bolehnya, boleh, akan tetapi perlu dipikirkan ulang. Kemudian, wala siyama idza ghalaba at-tama' wa qalla al-wafa' wa balagha ar-rajul fi tasallutihi 'ala mali zawjatihi. Ketika seseorang menikah hanya murni karena harta, disebutkan bahwasanya ikatan pernikahan tersebut tidak akan lama akan terputus. Rasa kasih sayang yang terjadi di antara keduanya tidak lama akan hilang. Apalagi ketika si lelaki ini, ya, malah ngatur-ngatur si wanitanya, atau si laki-laki ini terlalu, ya, terlalu kelihatan menikmati harta tersebut, maka pasti lebih tidak lama lagi pernikahan tersebut akan, ya, akan tetap atau akan berjalan. Karena kelihatan banget, karena dia hanya menginginkan harta yang dimiliki oleh wanita tersebut. Ini kalau seseorang menikah karena wanita atau karena harta. Boleh atau tidak? Boleh. Akan tapi pikir lagi baik-baik. Kemudian yang kedua, wa idza tazawwajaha raghbatan fi jamaliha. Ketika seseorang menikahi seorang wanita karena sebab kecantikannya, fadzaka adwamu ulfatan minal mal. Maka pernikahan yang didasari oleh kecantikan si wanita itu akan lebih lama bertahan daripada orang yang menikah karena mencari harta. Seseorang yang menikah karena disebabkan kecantikan si wanita, maka umur pernikahannya itu lebih lama daripada orang yang menikah hanya mencari harta saja. Li'annal jamala sifatun lazimah. Kenapa demikian? Karena kecantikan itu adalah sifat yang menetap pada seorang wanita. Akan tapi harta tidak. Bisa jadi seorang wanita yang kaya raya pada saat itu, ketika dia menikah pada saat itu juga usahanya hancur semua, usahanya bangkrut semua, sejak setelah menikah langsung jadi miskin. Bisa jadi. Akan tetapi kalau kecantikan adalah sifat yang menetap pada seorang wanita, makanya para ulama mengatakan ketika seseorang mengharapkan kecantikan dari si wanita tersebut, sehingga kecantikan ini menjadi penyebab dia menikahi si wanita ini, maka, ya, umur pernikahannya itu lebih lama daripada orang-orang yang hanya mencari harta dari pernikahannya. Wal malu sifatun zailah. Tadi disebutkan kenapa lebih lama? Karena cantik itu, ya, sifat keindahan yang ada pada seorang wanita itu adalah sifat yang tetap. Wal mal sifatun zailah, dan harta itu adalah sifat yang gampang hilang, ya, gampang pergi. Fa in salimal jamalu minal idlalil mufdi lil malal damatil ulfatu wa hasunatil ishrah wa illa fa huwa ila az-zawali aqrab. Ya, ketika kecantikan si wanita ini, ya, benar-benar bersih dari yang namanya kehinaan, bersih dari, ya, jadi murni, benar-benar cantik ini orang. Ya. Kalau katanya, ya, jomblo-jomblo dikatakan apa? Muttafaqun alaih. Ya. Ini cantiknya muttafaqun alaih. Semua orang yang lihat nih, ini orang cantik. Ya. Ini orang cantik, muttafaqun alaih sudah. Enggak ada yang ikhtilaf sedikit, enggak ada. Ya, enggak ada khilaf bainal jumlah itu, enggak ada.
Semuanya mengatakan ini wanita cantik. Ketika kecantikannya benar-benar demikian 100% cantik, tidak ada kekurangan sedikit pun, ya, damatin ulfa, maka umur pernikahan itu akan semakin lama insyaallah. Wa hasunatil isyrah, dan hubungan keduanya pun akan semakin baik. Wa illa, akan tapi kalau tidak demikian, kok ternyata si wanitanya ini cantiknya cuma wajahnya saja. Ya, setelah tahu aslinya, lo kok kayak gini. Nah, ini yang demikian kata beliau ini apa? Wa illa fahuwa ila zawali aqrab. Nah, maka yang demikian itu lebih dekat untuk hilangnya kasih sayang antara dua pasangan. Ini ketika seseorang menikah karena kecantikan. Kemudian al-hirsu 'ala az-zawaji bil mar'ati dhatid din. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam agama, ya tadi disebutkan juga karena hasab, karena kemuliaan. Bisa jadi seseorang, ya, ada orang-orang yang sering diganggu. Wah, ente bukan, ente orang miskin, ya. Ente tidak punya apa-apa, ente begini, ente begini, dan seterusnya. Lah kok ternyata ini orang menikahi seorang wanita yang mulia. Dari sisi nasabnya, ya, terlihat keluarganya ini adalah keluarga yang terhormat. Otomatis orang yang tadinya ini hina di tengah-tengah manusia, ketika dia menikah dengan wanita yang seperti ini, otomatis dia naik derajatnya, terangkat. Ya. Ini, ya, juga bisa menjadi sebab, ya, terjadinya pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan saran kepada umatnya kecuali dengan saran yang terbaik. Ya. Makanya al-hirsu 'ala az-zawaji dzati bil mar'ati dzati din. Makanya seharusnya seseorang itu, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk mencari wanita disebabkan agamanya. Ya, ditanya agamanya. Fa inna hadza lahu ta'thirun kabir 'ala az-zawaji nafsihi aw 'ala az-zawji nafsihi. Karena ketika seorang suami mencari seorang istri yang dicari awalnya itu adalah agamanya, atau dia mengedepankan agamanya, maka ini akan membekas dengan, ya, bekas yang baik, ya, yang akan masuk ke dalam diri seorang suami. Wa ala auladihi, ini juga ada efek baik nantinya ke dalam kepada anak-anaknya. Ketika seseorang menikah dengan wanita yang beragama, dia ngerti agama, dia tahu bagaimana memuliakan suami, dia tahu bagaimana mengamalkan agamanya di depan suaminya, ya, selain si suami mendapatkan efek negatif, nanti efek positif, nanti anaknya juga akan mendapatkan efek positif. Ya, akan diajarkan agama oleh istrinya, ya, oleh ibunya, ya, akan dikasih tahu gimana seharusnya dia, ya, menghormati orang sekitar, gimana seharusnya, intinya semua diajarkan oleh wanita yang mengerti tentang agama. Wal insan innama yajlisu ila man yanfa'uhu fi dinihi fa kaifa bi zawjatihi syarikatu hayatihi. Kenapa demikian? Karena seorang manusia pasti dia memilih teman saja karena agamanya. Dia pasti milih teman kita, masing-masing dari kita, kalau ingin memilih sahabat terdekat kita, pasti kita lihat, oh ini orang sholatnya bagus, ini orang gak kurang ajar, lihat, ini orang gimana ke orang lain, dan seterusnya. Mencari teman saja, kita berusaha berteman dengan orang-orang yang baik agamanya. Gimana kita ini memilih seorang wanita yang itu menjadi teman hidup kita, kok kita gak mau milih karena agamanya? Kenapa kita kok milih karena sifat-sifat duniawi? Karena harta, karena laki, karena, ya, kecantikannya, karena kehormatannya, dan seterusnya. Kenapa?
Wa qad qala Allah Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 221, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Dan sungguh seorang budak mukminah, seorang budak wanita mukminah yang beriman, khairun, itu lebih baik daripada seorang wanita musyrik, walau a'jabatkum, meskipun si wanita musyrik ini menjadikan kalian takjub. Entah takjub dengan hartanya, entah takjub dengan kecantikannya, entah takjub dengan posisi dia di tengah-tengah masyarakat, dengan kemuliaannya, dengan nasabnya. Ya. Ketika seseorang memilih, dihadapkan antara dua pilihan, satu wanita yang dia musyrikah, dia pelaku syirik, meskipun dia cantik, meskipun dia punya harta yang banyak, dia kaya raya, dia memiliki posisi yang bagus di tengah-tengah masyarakat karena kehormatan keluarganya, ya. Dan ada wanita yang dia budak, ya. Seorang budak adalah orang yang hina, ya. Dia diatur oleh sayyidnya, oleh pemiliknya. Akan tetapi seorang budak yang beriman itu jauh lebih baik dan nilainya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari seorang wanita musyrikah yang kita takjub dengan. Perhatikan bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita takjub berapa banyak, ya, berapa banyak dari kaum muslimin yang dia mengedepankan pernikahan dengan seorang wanita musyrikah, ya, seorang wanita yang pelaku syirik, ya, dengan alasan ini orang cantik, ini orang baik, ini orang begini dan begitu. Mau dia sebaik apapun, mau dia secantik apapun, dia ini syirik, kurang ajar sama Allah, ya. Mau dia sebaik apapun kepada orang tuanya, ini orang kurang ajar sama Allah. Gimana kok dipilih jadi pendamping hidup, ya. Makanya harus memilih wanita yang baik agamanya, dikedepankan wanita yang baik agamanya. Makanya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu shaliha." Dunia ini adalah apa? Mata', ya. Adalah perkara yang untuk senang-senang. Ya. Wa khairu mata'i dunya al-mar'atu shaliha. Dan barang atau sesuatu yang terbaik bisa kita nikmati selama di dunia adalah wanita yang salihah. Ya, makanya kita harus pilih, pilih. Kemudian juga disebutkan di antara sifat wanita, masih hadis yang pertama, ya. Di antara sifat wanita dari hadis ini adalah antakuna jamilatan muti'atan amina. Hendaknya seorang laki-laki itu memilih wanita yang jamilah, cantik, ditambah lagi muti'ah, taat, ditambah lagi aminah, dia menunaikan amanah, ya, bisa dikasih amanah. Hadis dalilnya apa? Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, su'ila ayyun nisa'i khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, ya, wanita seperti apa yang terbaik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu idza nadhar. Seorang wanita yang kalau dilihat suaminya senang. Ya. Wa tuti'uhu idza amar. Kalau si wanita ini diperintah oleh suaminya, dia mentaati. Wa la tukhalifuhu fi ma yakrahu fi nafsiha wala fi malihi. Dan si wanita ini sama sekali tidak menyelisihi perkara-perkara yang dibenci oleh suaminya. Entah perkara yang dibenci tersebut ada pada dirinya si wanita ini, atau perkara yang dibenci tersebut ada pada hartanya si suaminya. Artinya ketika suami tidak senang dengan, misalnya tidak senang dengan baju yang dipakai oleh wanita, maka si wanita ngerti. Dan dia tidak mau berselisih dengan suaminya tentang perkara ini.
Dan si wanita juga tahu gimana seharusnya dia bersikap di depan suaminya, gimana dia harus ya menunaikan amanah harta yang ada pada dirinya dan seterusnya, sehingga syarat ini juga penting. Makanya cantik itu relatif. Cantik itu relatif. Bisa jadi yang A mengatakan fulana cantik, tapi yang B tidak ada cantik, biasa aja. Makanya seseorang ya, ketika melihat atau hendak melangkah kepada jenjang pernikahan, dia harus cari yang benar-benar dia sah untuk menikah dengan si wanita ini. Ya, jangan karena paksaan, jangan karena tuntutan ini dan itu yang ini sering sekali mendorong para jomblo-jomblo untuk menikah. Makanya harus dipilih benar-benar ketika hendak menikah dengan seorang wanita. Kemudian gimana caranya mengamalkan hadis ini? Ya, karena terkadang banyak orang-orang yang ingin sebenarnya mengedepankan agamanya, tapi dilihat, aduh Ustaz ini agamanya baik sih, tapi tidak cantik Ustaz, gimana? Ana lihat tidak senang, gimana? Ya, gimana mengamalkan hadis ini? Disebut oleh para ulama, anna man arada an yatazawwada bimra'atin فَإِنَّهُ يَبْدَأُ بِالسُّؤَالِ عَنِ الصِّفَاتِ الَّذِي يُرَغِّبُ فِيهَا. Ya, seseorang ketika hendak melangkah kepada jenjang pernikahan dan dia sudah menentukan ya wanita yang seharus yang ingin dia nikahi, hendaknya yang pertama kali dia tanyakan apa? Sifat-sifat yang dia atau sifat-sifat yang menyebabkan dia ingin untuk menikah dengan wanita ini. Ya. Kal jamali masalah. Jadi yang pertama ditanya, cantik enggak? Ini yang pertama kali ditanya. Ya. Fa idza tahaqqaqat. Kalau ternyata jawaban orang udah ini orang cantik, fulana cantik dan seterusnya, fa idza tahaqqaqat lahu, kalau ternyata cantik, yas'al anidin. Baru kemudian tanya agamanya. Ketika agamanya baik, lanjutkan. Ketika agamanya enggak baik, akhirnya dia menolak si wanita ini bukan karena cantiknya, tapi karena agamanya enggak baik. Ya, jadi yang jadi barometer apa? Agamanya, bukan kecantikannya. Jadi enggak asal tanya cantik enggak cantik, oh ya sudah saya mau nikah. Enggak, tunggu dulu. Ketika sudah tanya cantik misalnya, atau tanya kaya enggak kaya, setelah tanya sesuatu yang dia inginkan, baru kemudian tanya agamanya gimana. Kalau agamanya, oh agamanya bagus, orangnya begini, dia lanjutkan. Akan tapi ternyata dia mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Ya, ternyata udah agamanya bobrok misalnya, dia sholatnya bolong-bolong, begini dan begini, dia punya harta banyak tapi tidak pernah zakat. Ya, tetangga di sekitarnya tidak pernah tenang dengan adanya dia di situ. Maka kita menolak si wanita ini bukan karena kecantikannya, bukan karena kayanya, tapi karena agamanya tidak bagus. Kemudian, amma idza sa'ala 'anid dini awwalan. Adapun ketika seseorang menanyakan tentang agamanya terlebih dahulu. Ketika Anda menikah, seorang lelaki menanyakan tentang gimana agamanya fulan. Ya. Ternyata agamanya bagus. Setelah tanya agamanya bagus, summa yas'al 'an sifatil ukhra. Dia sudah tahu agamanya bagus, agamanya mumtaz. Kemudian dia tanya, cantik enggak? Oh, enggak, biasa aja orangnya, enggak cantik dan seterusnya. Kemudian dia mundur, artinya dia menikah itu, mencari wanita itu bukan karena agamanya. Dia kecari sebenarnya karena cantiknya. Ini efeknya kalau kita tanya agama dulu. Makanya kalau kita hendak menikah, ya, maka yang ditanya sesuatu yang menjadikan kita ingin menikahi dia. Ya, kita ingin wanita seperti apa? Kita ingin wanita yang cantik. Oke, kita tanya kan cantiknya dulu. Cantiknya, rupawannya, gimana menurut orang-orang sekitar? Gimana menurut teman-temannya? Oh cantik. Oke, baru setelah itu tanya agamanya. Kim agamanya?
oh agamanya begini dan begitu, ternyata ada minus dalam agamanya dan sulit untuk diperbaiki, maka dia cari yang lain. Dan dia menolak wanita tersebut, tidak mau menikahi wanita tersebut karena apa? Karena agamanya tidak baik. Makanya tadi sudah kita sering ulang-ulang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin memberikan saran kepada umatnya kecuali dengan saran yang terbaik. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala beliau mengatakan atau beliau menanyakan idza khataba rajul, ya, ketika seseorang yang menikahi seorang wanita, yas'ala an jamaliha, dia pertama tanya cantiknya dulu. Fa in humida sa'ala an diniha, kalau cantiknya dipuji baru kemudian dia tanya agamanya. Fa in humida tazawwaj, kalau ternyata agamanya juga dipuji sama orang-orang, berarti dia benar-benar mantap untuk milih wanita tersebut, baru dia melangkah kepada jenjang yang selanjutnya. Wa in lam yuhmad, kalau ternyata agamanya tidak baik, yakunu raddan li ajli dini, yakunu raddan li ajli dini, ya, akhirnya dia menolak wanita tadi, enggak jadi menikah dengan wanita tadi karena agamanya tidak baik. Wala yas'alu awwalan 'anid din, ya, dan jangan seseorang itu menanyakan awalnya tentang agama. Pertama ditanyakan jangan agama dulu. Fa in humida sa'ala 'anil jamal, ternyata agamanya baik baru tanya tentang cantiknya. Lah kok enggak cantik, akhirnya dia batalkan pernikahan karena sebab tidak cantik, bukan karena sebab agamanya. Ya, dan ini berbahaya untuk kedepannya, ya, berbahaya untuk dirinya dan berbahaya untuk anak-anaknya nanti kalau dia menikah. Makanya hendaknya seseorang itu ketika mau melangkah kepada dunia pernikahan, kata Nabi SAW, faghfar bidzatid din, taibat yadak, ya, hendaklah kalian memilih yang agamanya baik, maka kalian akan beruntung, ya. Makanya kalau kita ingin beruntung di dunia, ingin beruntung di akhirat, di perkara pernikahan, maka hendaknya seorang lelaki memilih wanita yang agamanya baik, bukan karena, bukan menolak atau tidak, bukan menjadi penyebab pernikahan itu cantiknya, bukan menjadi penyebab pernikahan itu kemuliaannya, bukan. Akan tapi yang menjadi penyebab dia menikahi si wanita ini karena agamanya. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian ini yang pertama, ya, wanita hendaknya dipilih itu yang bagus agamanya. Adapun yang kedua, ini kita baca hadisnya saja, penjelasannya nanti insya Allah di minggu depan karena sudah jam 5.10. Nah, yang kedua, sifat yang kedua yang hendaknya dicari oleh seorang lelaki adalah antakuna bikron. Dianjurkan seorang lelaki itu memilih calon istri yang masih perawan. Ya, hendaknya dianjurkan memilih seorang istri yang masih perawan. Illa an takuna lahu maslahatun fit thayyib, kecuali, ya, kalau dia mendapatkan maslahat ketika dia menikahi seorang janda, maka tidak masalah. Akan tapi dianjurkannya seorang perawan. Dalilnya apa? Dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tazawwajtu imra'atan fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menikahi seorang wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya wanita ini adalah Sahlah bintu Mas'ud ibn Aus ibn Malik al-Ansariyah al-Ausiyah. Ya, jadi seorang wanita dari kaum Ansar, dari orang-orang penduduk kota Madinah. Tazawwajtu imra'atan fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah waktu itu aku menikahi seorang wanita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Falaqitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian suatu hari aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Kemudian Rasulullah bertanya, "Ya Jabir, tazawwajta?" Wahai Jabir, apakah kau sudah menikah? Kemudian
Jabir radhiyallahu anhu menjawab, "Qultu na'am, iya ya Rasulullah. Saya sudah menikah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melanjutkan pertanyaannya, "Bikrun aw thayyib?" Perawan atau janda? Ditanya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Perawan apa janda?" Kata Jabir radhiyallahu anhu, "Thayyib." Janda ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpali lagi, beliau mengatakan, "Fahalla bikrun tula'ibuha?" Kenapa engkau tidak memilih wanita perawan ya untuk menjadi istrimu? Qultu, kemudian Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan perawan daripada janda. Akan tetapi Jabir radhiyallahu anhu memiliki alasan tersendiri. Kenapa beliau menikahi janda ini? Kok tidak memilih yang masih perawan? Ya, akhirnya Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li akhawatin fa khashitu an tadkhula baini wa bainahunna." Ya Rasulullah, aku ini punya saudari-saudari perempuan yang banyak. Ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas bahwasanya beliau ini memiliki 7 atau 9 saudari. Ya. Memiliki saudara-saudara wanita jumlahnya 7 atau 9. Inna li akhawat, ya Rasulullah, aku memiliki saudari-saudari. Fa khashitu an tadkhula baini wa bainahunna. Maka aku takut ya Rasulullah, kalau aku memilih seorang perawan untuk menjadi pendampingku, nanti si istriku ini akan menjadi masalah dengan saudari-saudariku ini. Karena mungkin seumuran ya, atau mungkin merasa si istri merasa terganggu, saudari-saudarinya Jabir juga merasa terganggu dan seterusnya. Ya, makanya Jabir radhiyallahu anhu memilih seorang janda. Alasannya juga apa? Qala, di hadis yang lain disebutkan bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu memilih seorang janda agar si istrinya ini bisa merawat adik-adiknya. Ya, bisa merawat adik-adiknya, bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Itu yang dipilih oleh seorang Jabir radhiyallahu anhu. Jadi bukan sekedar beliau menikah menginginkan ingin menuntaskan hawa nafsunya, tidak, akan tapi ada tujuan besar di balik itu, yaitu apa? Agar si istrinya ini bisa membantu untuk merawat adik-adiknya, karena adik-adiknya perempuan 7 atau 9 orang. Kalau Jabir sendiri nggak cukup, ya nggak bisa. Seorang laki-laki itu kita semua tahu, laki-laki itu merawat anak satu nggak sabar, gimana mau ngurus 9 perempuan lagi? Ya, makanya Jabir radhiyallahu anhu milih seorang janda yang mana janda ini sudah terlatih. Ya, si janda ini sudah memiliki pengalaman. Ya, makanya dipilihlah seorang janda oleh Jabir radhiyallahu anhu. Setelah Jabir radhiyallahu anhu mengungkapkan alasannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fadzaka idzan." Ya, kalau begitu enggak apa-apa. Ya. Innal mar'ata tunkahu 'ala diniha wa maliha wa jamaliha. Sesungguhnya wanita itu hendaknya dinikahi karena agamanya, hendaknya dinikahi karena hartanya atau karena kecantikannya. Fa 'alaika bi dzati din tarikatiha. Maka hendaknya kamu memilih wanita yang bagus agamanya agar engkau beruntung di dunia maupun di akhirat. Ya, ini hadis Jabir radhiyallahu anhu, yang mana ini masuk kepada sifat kedua yang hendaknya dipilih oleh seorang lelaki ketika hendak menikahi seorang wanita. Yang pertama tadi apa? Memilih wanita yang bagus agamanya. Ya. Bagaimana ketika seseorang ingin mencari wanita yang cantik dan bagus agamanya? Tanya dulu cantiknya. Kalau cantik baru tanya agamanya. Kalau agamanya bagus lanjutkan. Kalau ternyata agamanya enggak bagus, enggak usah. Enggak usah nikah. Cari lagi. Ya, cari lagi. Kemudian yang kedua apa? Hendaknya memilih wanita yang perawan. Akan tetapi kalau ada maslahat ketika dia menikahi janda, disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, misalnya dia ingin melindungi janda tersebut atau ingin memberi nafkah kepada anak-anaknya, maka ini merupakan maslahat yang seseorang dibolehkan untuk menikahi seorang
jannah. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum jami'an, ini ya dua sifat pertama. Nanti ada satu sifat lagi kita akan ya bahas secara detail di pertemuan selanjutnya insyaallah. Permasalahan perawan ini juga kita akan bahas secara detail di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa jawab, Anda jawab. Kalau Anda tidak bisa jawab, ditunda jawabannya di minggu depan insyaallah. Nah,